Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Tani dan Ibu Tani saya Nusantara, Teman-teman semua Sahabat Tani Nusantara di mana pun berada Alhamdulillah hari ini Admin kembali share ke teman-teman semua Hari ini Admin akan Berbagi tips Ke teman-teman semua Dalam membuat pupuk dasar Dan pupuk dasar ini Tidak mesti menggunakan tips Ini juga ya Banyak sekali tips-tips dari para petani dan hari ini kebetulan ya Admin menggunakan ini ya teman-teman Limbah tanaman jagung teman-teman ya Karena tetangga habis panen jagung lalu Admin manfaatkan ininya Dan teman-teman semua hari ini Admin tidak menggunakan kotoran hewan ya untuk pupuk dasar Hanya mengandalkan ini Dan ini akan dibuat arang teman-teman ya yang mana nanti komposisi pupuk dasar admin itu arang, tanah di sini ya, tanah lokal, lalu admin juga akan campur dengan pupuk kimia ya, yaitu ponska. Walaupun bukan ponska yang biasa ya, ponskanya ini ponska non-subsidi tapi murah juga sih, dan kualitasnya nggak tahu juga sih, baik atau tidaknya, tapi yang penting pakai ponska lah seperti itu, nah. Selain poska, admin juga akan gunakan semen teman-teman ya Semen untuk bangunan itu ya teman-teman Oke, selamat menyaksikan Ya teman-teman, setelah kita punya arang Ini admin contohkan karena ada dua kotak teman-teman ya Ini kotak bagian atas dan ada juga yang bagian hilir ya Nah, ini admin contohkan ke teman-teman semua Apabila kita sudah mempunyai arang Nanti bisa kita aduk bersama tanah, teman-teman ya. Nah, untuk arang sebaiknya sih satu banding satu, tapi admin cuma dua banding satu, teman-teman ya. Dua bagian tanah dan satu bagian arang. Arang ini bagus untuk membuat pupuk dasar, teman-teman ya, buat persemaian juga bagus. Dan tujuan kita memberikan arang pada media tanam itu salah satunya. Untuk membuat porositas, jadi nantinya tanah kita itu gembur, ya. Ada rongga-rongga di media tanam. Selain itu, arang juga menyediakan karbon, teman-teman, ya. Dan juga arang itu berfungsi menyimpan air, teman-teman, ya. Jadi, kita tidak terlalu sering nantinya untuk menyiram air karena arang ini. Mampu menyimpan air pada tanah, teman-teman. Ya, biasanya arang itu disukai oleh mikroba. Anggap sajalah arang ini adalah istana mikroba. Nah, ini yang admin katakan tadi, teman-teman. Ya, admin menggunakan semen untuk pupuk dasar, teman-teman. Ya, dan sahabat tani yang lain pastinya sudah pada tahu, ya, fungsi dari semen ini, ini semen kandungannya banyak ya ada magnesium ada kalsium ada silika ya pada semen ini nah ini juga salah satu alternatif admin ya karena admin nggak punya dolomit jadi admin memilih semen saja tapi semen ini sudah admin aplikasikan pada beberapa tahun yang lalu teman-teman baik itu persemaian ataupun pada media tanam untuk media tanam bagus, untuk media semai juga bagus, teman-teman ya. Nah, caranya untuk semen ini, setelah media tanam kita cangkul, teman-teman ya, yang sudah dicampur dengan arang tadi itu, lalu kita tabur tipis-tipis di bagian permukaannya. Anggap saja semen ini adalah dolomit, ya, teman-teman, karena... Semen juga bisa mengganti dolomit, ya, seperti halnya kapur ataupun ampas karbit, teman-teman. Ya, ini fungsi daripada semen, dan ini bagus bagi teman-teman yang punya tanahnya itu asam. Ya, yang pH-nya rendah bisa juga diaplikasikan semen, ya, ditabur semen pada tanah, teman-teman semua, dan yang sudah admin perhatikan ya pada media semai teman-teman ya kalau kita membuat media semai yang ditabur semen itu akan bagus teman-teman ya dan bahkan dulu pernah admin juga menggunakan kertas semen yang tidak dicuci dulu yang secara otomatis di dalam kertas semen itu ada semennya sisa-sisa semen dan admin tidak cuci dulu tidak bersihkan alhasil bagus ya untuk media semai menggunakan polybag kertas semen. Dan ini terbukti semen bagus untuk pertumbuhan. Oke, selanjutnya kita akan aplikasikan juga ponska ya. Tapi ponskanya bukan ponska yang biasa, teman-teman ya. Bentuknya seperti ini dan untuk mutunya juga admin kurang tahu ya. Yang penting di karungnya sih bacaannya 15 15 15 ya. Dan S-nya 10, Sulfurnya 10. Nah, kalau untuk Ponska ini, admin belum pernah mencoba sebelumnya, teman-teman, ya. Ini baru pertama untuk mencoba Ponska yang seperti ini, ya. Karena biasanya itu pakai Ponskanya Ponska Palembang, ya, teman-teman. Karena sekarang Ponska Palembang tidak ada, maka admin gunakan yang ada saja, ya. Ponska yang seperti ini. Mudah-mudahan sih bagus nanti, ya, teman-teman. Karena kandungannya kalau di kemasannya ini N15, P15, K15, dan S10 sulfur ya nah untuk aplikasinya kita tabur seperti ini ya teman-teman setelah tadi arang kita tabur dan kita aduk lalu kita tabur semen setelah semen kita tabur lagi dengan ponska ponska ini juga sebetulnya alternatif teman-teman ya karena nggak ada SP36, admin juga menggunakan poska ini. Seandainya ada SP36, admin tidak menggunakan poska ini, teman-teman ya. Nah, karena SP36 juga langka, tidak ada ya, yang subsidi maksudnya. Makanya admin menggunakan ini yang lebih terjangkau ya. Oke, teman-teman, seperti itu untuk aplikasinya ya, pupuk dasar. Dan ini yang tadi admin ambil itu bekas jagung belum sempat kebakar teman-teman ya belum sempat jadi arang karena habis zuhur tadi hujan nah makanya admin contohkan pada yang atas ini saja nah sementara yang di bawah ini ini admin akan tunggu sampai kemarau lagi teman-teman ya sampai kering dulu ini nah tadi udah udah dicoba teman-teman ya udah dibakar tapi enggak ini semua ya teman-teman nah ini bentuknya seperti ini ya arangnya dari Tanaman jagung ini juga bisa dicoba untuk petani padi, ya. Jadi, padi kita bakar seperti ini, kita siram untuk kita jadikan arang, untuk kita jadikan media tanam sebagai pupuk dasar. Dan jagung dengan padi masih saudaraan, ya, teman-teman, masih saudaraan juga dengan bambu, ya. Itu bagus untuk dibuat pupuk dasar, apalagi kalau kita fermentasi. Teman-teman, ya dibakar saja bagus, apalagi di fermentasi itu tentu lebih bagus. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan untuk finishing, ya kita tinggal aduk seperti ini, ya, kurang lebih untuk mengaduk antara ponska, semen, dan juga arang dan media tanam, ya, tanah di sekitar, ya, tanah lokal yang akan kita jadikan media tanam, dan teman-teman semua. Nanti ya setelah kita melakukan pemberian pupuk dasar seperti ini, usahakan tunggu 15 sampai 20 hari ya teman-teman dan usahakan kalau teman-teman membuat media tanam itu bareng dengan menyemai ya. Jadi sambil kita menunggu bibit siap tanam, media tanam sudah terproses dengan sendirinya. Sampai nanti, betul-betul media tanam kita itu siap untuk ditanami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.